Bismillahirrohmanirrohim. Halo teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel aku, Zahrul Munir. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, dilimpahkan banyak rezekinya, serta apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, hari ini videoku aku membuat sop spesial. Spesialnya apa? Mari kita mulai saja. Cekidot. Nah ini teman-teman, bahan sopnya, ini kentangnya aku potong-potong. Dan ini wortelnya juga sudah aku kupas, kemudian juga aku potong-potong. Untuk bahan dan cara membuatnya secara lengkap bisa juga dilihat di deskripsi ya teman-teman, letaknya di bawah judul. Tekan aja judulnya, nanti akan muncul bahan-bahan dan cara membuatnya secara lengkap. Selanjutnya ini ada sedikit buncis, ini juga aku potong-potong. Kemudian ini kubisnya juga aku potong-potong. Nah yang spesial itu sayur sopnya itu pakai pentol dan juga daging sapi. Untuk pentolnya itu buat sendiri teman-teman, dan pakai daging sapi, sapinya juga motong sendiri. Dan ini pentol sama dagingnya aku potong-potong seperti itu ya teman-teman. Nah untuk pentolnya aku potong seperti ini. Kalau teman-teman mau tetap utuh, silahkan aja, juga gak apa-apa. Kalau teman-teman ingin membuat pentol daging sapi tanpa telur, bisa melihat di videoku sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya ini bumbunya, bawang putih sama bawang merah. Ini aku haluskan sampai betul-betul halus. Dan ini sudah halus bumbunya, dan pentol serta dagingnya juga sudah aku potong-potong semua teman-teman. Selanjutnya ini aku tumis bumbu halusnya tadi ya teman-teman. Tumis dengan api kecil aja ya teman-teman, biar enggak sampai gosong. Setelah bumbunya harum, ini sayurannya aku masukkan. Ini sayuran wortel, buncis dan juga kentang. Ini aku masukkan dan aku oseng-oseng. Ini warnanya cantik sekali ya teman-teman, menggugah selera makan kita. Selanjutnya aku masukkan daun pray yang sudah aku potong-potong. Kemudian aku aduk-aduk. Untuk yang baru menemukan video aku ucapkan selamat datang ya. Semoga kalian suka dengan video aku. Jika kalian memang suka dengan video aku, dukung channel aku ya teman-teman, dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol jempolnya. Satu subscribe bagi aku sangat berharga sekali teman-teman, untuk perkembangan channel aku. Subscribe ya teman-teman, subscribe itu gratis loh, tidak perlu bayar. Terima kasih. Selanjutnya ini aku tambahi dengan air kaldu. Ini air kaldu dari daging sapi teman-teman. Sop pentol dan daging sapi ini tentunya rasanya sangat enak dan segar sekali teman-teman.
Selanjutnya ini aku beri dengan garam, kemudian gula, kemudian merica bubuk, kemudian Royco, kemudian penyedap rasa. Setelah mendidih, ini aku masukkan kukisnya ya teman-teman. Setelah aku tutup sebentar, kemudian aku masukkan si pentol sama daging sapinya ya teman-teman. Untuk daging sapinya sebelumnya udah aku rebus ya teman-teman, dan itu sudah cukup empuk. Setelah semuanya lunak, ini bisa dites rasanya ya teman-teman. Bila kurang asin atau bumbu lain, tinggal nambahi secukupnya aja sampai mendapatkan rasa yang kita inginkan. Kemudian ini aku beri dengan irisan daun seledri. Selanjutnya terakhir ini aku beri dengan irisan bawang merah yang udah digoreng ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai merata, lalu matikan kompornya. Sayur sop spesial daging sapi dan pentol siap untuk dihidangkan. Ini rasanya sangat enak dan spesial sekali teman-teman, segar dan menggoda selera makan. Oke teman-teman, akhirnya sampai di sini video aku. Semoga video aku bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Thanks for watching. I love you. Bye-bye.